Aku nggak tahu juga yang datang kau, Salma suka dengan kau, ha? Aku segan lah. Kau cakap aja. Kalau betul dia suka dengan kau, pergilah panggil sama dia. Apa lagi kau nak takut? Jis, kau lambat nanti abang kau dapat. Dia bukan abang aku lah. Kalau kau takut nak tutup dia, aku tutup. Ya. Pergi wang, pergi. Ya, Jis ni betul penakut lagi. Salma. Kau apa tu? Pakcik. Haji, Haji. Salma mana, Pakcik? Dah tidur. Ini si Haji nak jumpa lah. Lagi siang dah tidur, Pakcik. Ini kan dah jauh malam. Boleh masak tak, Pakcik? Malam besok. Allah, bolehlah, Pakcik. Allah, kita nak kacau ni. Sudahlah, apa ini bising tengah malam. Sudah pergi baliklah. San, kau jangan teruk campur. Ini bukan kau punya pasal lah. Ya, memang bukan aku punya pasal, Haji. Tetapi, apa pula kata jiran di sebelah? Jadi jaga ke? Kalau kau tak mau susah, lebih baik kau jalan, San. Memang orang kampung tahu kau orang kuat di sini. Semua orang kampung takut sama kau orang. Aku juga takut. Dia kan aku dah pisah kat sini. Pisah dah kat sini. Sudah lah, mari kita balik. Pakcik. Pakcik tak takut apa-apa, Pakcik. Ada orang jaga dekat rumah. Ya, cuba jaga, Pakcik. Kan, aku kasih tahu bapak kau jadi jaga kat sini. Belum lagi, Salma? Belum. Marilah sini aku nak cakap. Semua aku dah dengar. Ya, Kak? Oh ya, kau belum tidur tadi, ya? Itu saja yang kau katakan pada diorang itu? Pada siapa? Mana si kacang hantu itu? Apa lagi mesti aku cakapkan? Tidakkah kau ada perasaan apa-apa? Ya, aku merasa sedikit tersinggung. Itu saja. Tapi, kenapa kau tak keluarkan perasaan itu? Ya, Salma. Kadang-kadang perlu dikeluarkan. Kadang-kadang tak perlulah. Tadi, aku tengok kau asyik keliling rumah. Adakah apa-apa kau nak katakan padaku? Ya. Tadi pagi ada. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Tunggu sekejap. Pada malam yang sunyi seperti ini, adakah kau perasaan apa-apa? Hasan? Ya, aku merasa sedikit panas malam ini. Panas? Tapi yang peliknya aku rasa di atas panas. Di bawah sejuk. Pasal apa aku tak tahu. Masa kau duduk ke air itu? Oh iya. Mengapa aku tengok kau ni lah? Selamat malam. Salma. Sekarang, barulah kau nak cakap padaku. Kalau aku cakap, kau marah tak? Tidak. Betul? Betul. Sumpah. Waktu kau pergi tadi, kau lupa menutup jendela. Alah kau ni! Bukanlahkan orang-orang baru lah. Dua tu. Ini peluang baik. Aku masuk. Aku mau masuk askar Melayu. Nanti aku beritahu bapak aku. Ya. Bapak bacakan surat khabar hari ini, Pak. Belum lagi. Kenapa? Bapak, pasukan askar Melayu berkehendakkan orang-orang baru, Pak. Bolehkah Aziz menjadi askar, Pak? Baiklah, Bapak izinkan. Yeay! Hei, pengecut! Engkau bila pula nak jadi askar? Alah, engkau mana berani lah! Yeay! Mila, dia apa cakap? Dia mau jadi sojar lah. Ayah, Pak Lebeh. Buat butuh-butuh cakap, Mak. Ini Aziz tak boleh jadi soya. Butuh-butuh jadi soya. Hasan boleh jadi soya. Dia maya gomok. Dia tak maya kuat lah. Apa lu fikir Aziz tak kuat?
Ayah Pak Leber, Ajib punya balan sama ngos satu macam. Satu kali angkat sinapang, lain kali sinapang angkat lia. Lu merepek saja lah, Nek. Mana ada sinapang ke orang? Ayah, Mina. Lu tak tak percaya, nanti lu tengok lah. Benar kata-kata Aling tu, Pak. Pak, izinkanlah saya pergi bersama Ajib menjadi askar, Pak. Hasan, Bapak lebih suka kau tinggal di sini untuk menolong Bapak. Mau pulang, ha? Hasan, lu biar Papa cakap atap butut. Kalau lu masuk soyat, Ajit pun masuk soyat. Rumah nanti siapa atap jaga? Lu tak usah susah hati, ha? Mau pulang, ha? Jangan lupa kirim surat beri kabar tentang keadaan askar Melayu di sana. Baik, Pak. Dan apa yang kau mau, kau beritahu aku. Oh ya, ini RM40. Nanti aku tambah lagi. Terima kasih, Pak. Nah, tegaslah siap-siap. Kawan-kawan menunggu di stesen. Sudah siap, Bu. Pikirlah, Jinje. Nah, dia tuh nak pergi malam ni, ya. Ya, malam ni dia nak pergi sama Kak Tetapi. Sayang, Nak, ya. Kalau aku dapat kerja langkah bagusnya, ya. Ah, buat apa? Buat apa? Jadi askar lah, buat apa? Ah, takkan semua-semua nak jadi askar. Satu-satu sudah lah. Yalah, tapi orang dalam rumah ini lebih berkandakan Haji daripada aku. Kalau gitu, biarlah aku pergi dulu, kan? Ah, aku lagi suka kau duduk sini. Mina! Mina! Ya, Cik! Di mana kau tu? Ini, Cik! Seluarnya basah. Hei, macam mana yang kau suruh aku bawa seluar ini basah ke Bodington? Kenapa kau tak cuci semalam? Cik baru bilang tadi pagi suruh saya cuci. Ya, aku yang suruh dia. Ah, aku tak mau inilah. Eh, aku boleh pergi, jangan basah. Aku pergi sekarang. Bapak nak ikut saya ke stesen? Ya, aku hantar kau. Selamat jalan, Aziz. Iyalah. Jangan lupa, Bapak. Setelah saya tinggal nanti, jangan lupa pula suruh Hasan tolong-tolong Minah masak dekat dapur. Jumpa Bapak kat stesen, ya? Aziz, Aziz. Kau ni selalu bergurau saja. Dia bukan bergurau, Pak. Apa? Bapak, sebenarnya saya malu tinggal di sini, Pak. Seharusnya saya mesti pergi bersama-sama Aziz menjadi askar. Apa yang kau malu? Kau mesti tinggal di sini menolong aku mengerjakan sawah dan ladang. Tetapi, Pak, saya... Sudah. Ini adalah keputusanku. Jangan ingat perkara itu lagi. Ye, jangan lupa kirim surat, ha? Ya, aku tak lupa. Nanti aku kirimkan. Salma, kabar Pak Cik. Kau tak kasih aku selamat jalan? Sebab itulah aku datang. Kena aku nak mengucapkan selamat jalan. Kalau betul begitu, berilah bunga yang tersunting di kepalamu sebagai kenanganku. Baiklah. Karena kau nak jalan jauh, ambillah bunga ini buat kenangan. Terima kasih, Salma. Kawan-kawan, tinggal semua ya. Aku pergi sekarang karena panggilan tanah air telah tiba. Ya, Jis. Tinggal ya. Tinggal. Nah, kawan, jangan lupa. Tolong tengok-tengokkan kawan kita tu. Siapa? Si pengecut tu. Tinggal, tinggal ya. Tinggal, Salma. Bapak, selamat tinggal, Bapak. Selamat jalan, Jis. Selamat jalan, Jis. Jaga diri baik-baik. Baik, Pak. Baik, kawan. Jangan lupa tolong tengok-tengokkan si pengecut tu, ya. Thank you.
Lasan, mau balik. Jangan marah, Lasan. Itu memang betul. Kau tahu? Bagaimana kau tahu? Apa kau dapat baca di muka aku ni? Asa, aku jaga kau tahu daripada kecil sampai besar. Aku tahu apa isi dalam hati perut kau. Baiklah, kalau kau tahu, apalah yang aku tulis itu? Aku tahu kau nak masuk sejar, bukan? Pelan-pelan, kau dengar. Ya, Mina, memang aku nak masuk askar. Kau tak marah, kan? Aku tak marah, itu pasal aku dah tahu. Nah, ini aku sediakan nak kasih kau sabun, duit, duit. Semua di sini tahu, sabun tangan. Kau tahu kau nak begini? Kau tahu, nak. Sudah, siapkan makan. Kau tulis itu, besok pagi aku kasih papa kau. Aku nak pergi. Kau nak pergi mana? Aku tahu, nak. Aku punya pasal itu. Sama Mina, sama lebih. Sudahlah, diam. Aku sudah pasal. Mina. Terima kasih, Mina. Sama. Siapa itu? Mina. Ada apa, Mina, malam-malam begini? Sama. Asa nak lari dari rumah, tau. Dia nak pergi mana, Mina? Dia nak pergi Pediksen. Jadi askar. Adakah dia pesan apa-apa, Mina? Tidak. Tidak? Terima kasih, Mina. Ini ada lempeng lagi. Sudah, Mina, ini sudah cukup lah. Biarlah, kau tuh nak bayar jauh. Makanlah kenyang-kenyang, biar jangan lapar. Mina, kalau aku pergi nanti, aku tak dapat nak rasa masakan kau yang sedap-sedap, Mina, ya? Ah, itu tak jadi apa. Nanti kalau kau pulang, boleh aku masakkan lagi. Mana surat nak kasih bapak kau tuh? Ya, kasih bapak ya, Mina. Baik. Aku pergi dulu, tau. Apa kau buat di sini pagi-pagi, Mak? Mina katakan padaku yang kau nak berangkat. Itu saja, Kak? Tidak. Aku datang kena kemauanku sendiri untuk mengucapkan selamat jalan pada kau, San. Oh, sebagaimana kau mengucapkan selamat jalan kepada Aziz, ya? Aku tahu selama yang kau cintakan Aziz. Tidak. Aku pergi ke sana untuk mengucapkan selamat jalan pada kau.
Aku ingat kau yang menjadi askar. Rupanya Ajis. Sekarang aku merasa bangga. Tapi sebaliknya, aku sedih juga. Mengapa kau sedih? Sebab tidakkah kau merasai apa yang aku terasa? Ya, Salma. Sebenarnya sudah lama aku merasai apa yang kau rasa. Tetapi di samping itu pula, aku merasa yang diriku tidak berguna kepada siapapun. Sekaranglah masanya, peluang untuk kau menunjukkan yang diri kau itu berharga, San. Tapi aku ingin kata-kata itu keluar dari mulutmu sendiri, Salma. Baiklah, San. Kalau selama ini mataku saja yang beri bayangan pada kau, tapi kali ini biarlah bibirku pula yang mengucapkan yang aku ini cinta pada kau, San. Aku merasa sungguh bangga. Oh ya, terimalah sumbangsihku sebagai kenang-kenangan. Jikalau kau perlu pertolongan, kirimkanlah cincin ini dan aku akan mengerti. Mas sudah sampai. Selamat jalan, Pak.